Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, komen, and share. Terima kasih. Lintas Barua kembali ke hadapan Anda. Rektor ULM Sutarto Hadi mengukuhkan satu orang guru besar, Profesor Dr. Hajah Aslamiyah MPD PhD, ditandai dengan pemasangan baju guru besar dan pemakaian gordon. Satu orang guru besar Universitas Negeri Lambung Mangkurat dikukuhkan dalam sidang terbuka Senat Universitas Lambung Mangkurat Direktorat ULM. Di mana dalam sidang terbuka, Senat ULM pada pengukuhan satu guru besar kali ini langsung dipimpin oleh Rektor ULM Sutarto Hadi dan jajaran Senat ULM. Satu orang guru besar yang dikukuhkan tersebut adalah Profesor Dr. Hajah Aslamiyah, MPD, PhD. Rektor ULM Sutarto Hadi menuturkan, ini merupakan suatu kebanggaan bagi Civitas Akademika ULM. Dengan dikukuhkannya satu orang guru besar ini, menjadikan jumlah guru besar bertambah menjadi 49 guru besar yang aktif. Dengan tambahan profesor ini, diharapkan menambah kekuatan sumber daya manusia ULM, sehingga akan memberikan pengaruh positif terhadap berbagai kegiatan akademik di Universitas Lambung Mangkurat ke depan semakin maju. Kami Civitas Akademika ULM merasa berbahagia karena salah seorang dosen terbaik kita akan dikukuhkan sebagai guru besar, yaitu Profesor Dr. Hajah Aslamiyah MPD PhD. Jadi dengan dikukuhkannya Profesor Aslamiyah, saat ini ULM memiliki 49 profesor aktif ya. Jadi suatu kebanggaan bagi kita semua, dengan tambahan profesor ini tentu saja menambah kekuatan sumber daya manusia yang ada di ULM, dan kita berharap ini akan memberikan pengaruh yang positif terhadap berbagai kegiatan akademik yang ada di universitas ya. Terutama kehadiran profesor ini kan akan menjadi pendorong bagi peningkatan jumlah publikasi, karya ilmiah, inovasi, dan lain-lain. Sutarto menambahkan, dengan hasil ini diharapkan mampu memotivasi rekan-rekan dosen yang lain agar mereka bisa mencapai prestasi yang sama ke depan. Rizalia Fandi, Banjar TV.